Oh ya, tunggu linknya di sana pula. Ada ya. Di ujung sana ada. Nah, itu otomatis. Mungkin apa? Iya. Jadi tinggi sumur di bawah awan, rimbun daun yang jalan tidur. Mengawali kata di jalan, dia ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ucapan syukur kepada Allah yang Maha Pengatur, Tuhan penguasa semesta alam, atas karunia dan limpahan rahmat-Nya kita diberikan nikmat kesehatan dan umur. Salawat bagi salam selalu kita curahkan kepada jabat hingga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan sekalian alam dan pemberi suri taulanya. Dari bintang ke Pulau Dua, Datuk Laksmana mencari junjungan. Izinkan saya sebagai pembawa acara untuk menyapa para undangan. Selamat datang dan cepat-cepat nanti kami ucapkan kepada Dewan Pembina Aksi Provinsi Kepri, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kepri, Kepala BPNB Provinsi Kepri, dan Kepala BPG Provinsi Kepri, Ketua Badan Akreditasi Nasional Madrasah dan PAUD Provinsi Kepri, Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, Kepala Kantor Kementerian Agama Bintan, Ketua Aksi dan seluruh anggota Aksi Provinsi Kepulauan Riau yang sudah berkesempatan hadir pada hari ini, Kepala Sekolah,
PK, PP, dan DPC sebelum rapat pimpinan. Akan hadir pula bersama kita pada hari ini melalui email yaitu Bapak Dr. Agus Subodjo MM, Ketua Aksi Sumber. Mengawali kegiatan kita pada pagi ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan aksi yang akan dipimpin oleh Ibu Nur Hayati. Kami ulangi. Yang akan dipimpin oleh Ibu Supriyati SDD AU, anggota aksi Kota Tanjungpinang. Hadirin, kami persilakan untuk berdiri. Thank you.
Hadirin kepercayaan guru kita. Selanjutnya, pembacaan doa akan dipandu oleh Bapak Dr. Haji Tengku Bali MD. Kepada Bapak Tengku, kami persilakan. Subhanallah
Rabbil Qisri Atma Ya Jisun Wassalam Jari Alhamdulillah Amin Allah Minkum warahmatullahi wabarakatuh. Acara laporan tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Yaya Mbede. Sejak kita sampai datang Dr. Agus Kocetan yang berkenan hadir bersama kita di sini melalui aplikasi ini. Kepada Bapak Agus, kami ucapkan terima kasih banyak. Kepada Bapak Agus, kami berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam EP pendekat sampai di sini mandi di sini. Jawab salam semangat supaya semangat ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Pembina APSI Provinsi Kepulauan, Ibu Dewi. Yang kami hormati Bapak Kadis Pendidikan Provinsi Kepulauan. Yang kami hormati Ibu Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kepulauan yang mewakili, yang kami hormati Ketua APSI Provinsi Kepulauan, yang kami hormati Kepala Balai Penjaminan Kependudukan Provinsi Kepulauan atau yang mewakili terpilih dalam hal ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Pendidikan Guru Pengembangan Daerah Balai Guru Penggerak Provinsi Kepulauan Riau, Pak Imam. Yang kami hormati Ketua Badan SDM Provinsi Kepulauan Riau, Sudirman. Yang kami hormati Ketua dan PAUD Provinsi Kepulauan Riau, Ibu. Yang kami hormati Kepala Dinas, kami Kepala Dinas dengan Kota Tanjung Pinang. Yang kami hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pinang atau yang ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang atau yang lain. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu Ketua APSI dan Pengurus APSI se Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Provinsi Kepulauan Riau. Bapak-bapak, Ibu-ibu pengawas baik dari Kota Tanjung Pinang provinsi dan seluruh provinsi yang hadir pada hari ini. Kemudian yang kami hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Kepala TK, SD, SMP, SMA, SMK, Sekota, dan Filipina. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita diberi selamat, nikmat kesehatan, kemudian nikmat dapat bersama-sama bersilaturahim di mana sudah beberapa kali kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini.
selama ini tetap lumayan. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi nikmat kita syukur. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan pada juru malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Ibu Ketua Dewan yang hormati Ketua Dewan Pembina maksud saya. Izinkan saya memberikan laporan sebagai ketua pembina pada kegiatan musyrof keempat di Kepri. Yang pertama, tujuan kami melakukan kegiatan ini adalah yang pertama silaturahim. Jelas kita silaturahim dan bilang mengawal nawas provinsi. Yang kedua melakukan evaluasi terhadap program baik yang sudah dilakukan, yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Yang ketiga akan mendengar-mendengar jawaban dari pengurus aksi periode 2016-2021. Kemudian tujuan ikut kita adalah pemilihan pengurus aksi periode 2021-2022. Mungkin sedikit kami jelaskan kepada yang pertama pelaksanaannya. Kami ada periodenya tahun 2021 kemarin, tapi karena kita dalam masa ini kami ingin berpengalaman seperti ini melakukan sebuah. Jadi kami tidak mau melakukan secara daring, maka kita tidak mau melakukan apa yang dibutuhkan. Yang kedua, peserta musyawarah kita hari ini terdiri dari aksi kabupaten kota Riau. Dengan rinciannya, pengurus aksi provinsi 33 orang, pengurus aksi kota dan wilayahnya 17 orang, kemudian kota Batam 20 orang, kabupaten Bintang 7 orang, kabupaten Karimun 6 orang, Kabupaten Lingga 4 orang. Alhamdulillah Anambas sudah hadir pada kesempatan hari ini 2 orang dan Natuna hadir 1 orang. Alhamdulillah walaupun mereka tidak ada tiga waktu habis hadir waktu teman-teman yang berada. Jadi jumlah peserta musuhnya pada hari ini dan jumlahnya 57 orang. Kemudian yang ketiga ingin kami sampaikan waktu dan tempat kegiatan. Waktu kegiatan akan kita lakukan pada hari ini, hari Rabu tanggal 20 Juni 2022. Mulai tadi kita sudah registrasi sejak jam 7.30. Insyaallah nanti akan selesai sampai dengan malam sekitar jam 20.00-21.00. Kemudian tempatnya di Aula SMK Negeri 2 Tanjung Pinang ini. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa rekan-rekan jumlah yang dari Hingga, dari Karimun, dari Anambas itu sudah hadir dari Semalam. Dari Semalam dan menginap di sini. Dan kita sudah hadir. Kita tunjukkan kepada luar biasa semangat lagi. Kalau mereka sudah. Kemudian yang berikutnya, apa sampaikan sumber dana itu ada dua. Yang pertama dari setiap bulan kita mengasah profesi murni baik. Kemudian yang dari luar negeri itu transportasinya yang biaya
Kemudian kita dari sudah saya sampaikan nama yang utama nanti akan mendengar pandangan dua kali jawaban dari beliau dari nama dari satu. Kemudian nanti ada pengucapan terhadap orang-orang, kemudian penentangan orang, dan lanjutkan dengan pemilihan pengurus nanti periode 2021-2026 dengan penyusunan program periode 2021-2026. Demikianlah yang dapat kami sampaikan sebelum saya akhiri. Izinkan saya yang pertama air hangat di dalam tampan, tampan diletak di atas piramida. Sangat-sangat kami harapkan Ibu Pembina membuka musrah secara resmi. Yang kedua, makan lalap berlaut ikan, makan dengan tulang salah silap jangan disimpan. Mohon maaf, silakan mohon dibimbing kami. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita berikan bersama sambutan dari Ketua Aksi Persekusi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Yudi Raja Sofi, kepada Bapak Sofi Persilakan. Sebelum saya menyampaikan sambutan, saya mengajak untuk menyerahkan diri. Kalau saya hidup aksi, sebelumnya aksi, kalau ada aksi, ya. Kita mulai. Hidup aksi! Hidup aksi! Hidup aksi! Hidup aksi! Aksi! Tepuk tangan untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ilahi nahmaduhu wa nasta'inuhu 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 wa yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan bersama Ibu Dr. Nanda Dewi Kumala Sayangsa. Beliau ini adalah Pak Andriyaku, dan Ketua Aksi Korupsi BP yang pertama. Tangan beliau juga jika itu menjadi maksud untuk Aksi kita, karena setelah mengambil data dan pengawas yang cukup menjadi hanya di BP. Kemudian dengan kebutuhan di BP di legislatif membuat Aksi BP semakin kuat. Yang sama-sama Kepala Dinas Provinsi Pulau Riau Pak Andi Agung yang berkenan hadir di kelas Riau. Terima kasih Pak. Yang sama-sama menghormati dan muliakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama yang mulai saya berkenan kepada kita semua. Beliau tidak disitu dalam menjalankan ibadah haji, tapi beliau menjadi keputusan Ibu Kaksi ikuti melalui Kementerian Agama. Yang sama-sama kita berhormati hampir mudah di tengah Kepala Dinas sahabat saya Ibu
standar dan kualitas pendidikan Kabupaten Bintan. Saya sanggup memperolehnya untuk Kepala Dinas Pendidikan Bintan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan yang mewakili luar biasa di tengah kita ini, Pak Hendri. Terima kasih Pak Hendri. Mewakili balai ya Pak, dari lembaga balai perjalanan pendidikan berkenan hadir luar biasa konversasi balai ini kepada kita. Dan sama-sama kita kembali hadir juga di tengah kita Pak Imam di balai yang baru Pak. Tapi pengalaman baik-baik lah Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kepulauan Riau. Yang sama-sama kita hormati senior kami, mantan korwas kami, Bapak Sudirman Timur, kepada Dewa Ilmu yang menjadi Kepala Badan Nasional Profesi Riau. Kemudian Ibu Dr. Sri, Kepala Badan Provinsi Riau, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan yang mewakili, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan yang mewakili, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para ketua pengurus aksi dan semua para pengamat, saya mengajak kita bersama memberikan apresiasi sambutan kepada Bapak Dr. Andes Agus Sukoso Hendian yang menyaksikan acara kita bersama-sama. Mana Pak Agus? Salam dari kita Pak Agus. Semuanya cinta Pak Agus, semua cinta dari jauh sementara. Kemudian Bapak Ibu, para kepala sekolah yang juga hadir pada kegiatan kami pada musyawarah keempat APSI Provinsi Kepulauan Riau. Pertama sekali sama-sama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Setelah kedua kali kita mengadakan acara seperti ini untuk berkumpul bersama, alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu dalam musuh aksi keempat provinsi Kepulauan Riau. Berselawat kita kepada Nabi, semua kita terpilih menjadi umat setia menambahkan kebenarannya dan dapat melanjutkan. Ibu rekan-rekan Dewi Kumbang Sekantai, Kepala Dinas, Ibu mewakili agama dan semuanya kamu undangan, beserta kawan-kawan pengurus, ketua dan anggota APSI Provinsi Kepulauan Riau. Bersama ini kami sampaikan yang pertama permohonan maaf bahwa sesungguhnya keempat ini harus kita laksanakan pada tahun 2021. Tapi karena kondisi pandemi menyebabkan acara ini dua tahun dapat melaksanakan kegiatan bertanggungan dengan Bapak Ibu karena kita sudah sama-sama tahu dengan kondisi. Yang kedua Bapak Ibu, tidak banyak yang diperbuat dalam tiga tahun. Mudah-mudahan Bapak Ibu memahami keadaan kami. Tetapi saya atas nama Provinsi Aksi Profesi Kepulauan merasa banyak kekurangan yang telah diperlukan Bapak Ibu sebagai pengawas. Tetapi terus terang juga Bapak Ibu, kekuatan APSI ada di pembentukan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kekurangan untuk sahabat saya, Pak Ibu Hadidan, dan Ibu Kepulauan ini adalah APSI Provinsi Kepulauan Riau. Nanti kalau ada pembentukan, jangan berjalan. Tanpa mereka tidak akan terbukti. Baiklah,
Kemudian banyak yang ingin kami sampaikan, tetapi karena kita berbagi waktu, saya hanya ingin menyebutkan yang ketiga, permohonan maaf bahwa kami tidak berjuang kepada Ibu. Sekaligus juga permohonan maaf saya dengan berakhir ini berharap pengganti saya nanti adalah orang yang lebih baik-baik ini, yang lebih memperjuangkan kami. Sebab saya merasa Bapak Ibu, Pak Andi di antara masa ini saya yang paling nyaman. Bapak Dimas Pak Dimas. Saya di antara tahun 2001 itulah aksi pertemuan terbentuk di Bali. Saya adalah delegasi mewakili Indonesia dan mudah menemui akhirnya aksi yaitu kejadian bom Bali pertama. Jadi meledaknya bom meledaklah di Bali. Pulang dari sana kami mengadakan seminar dari membawa mendak terpilihlah Ibu Bukana Haja Ibu Kumala dari Akhlan sebagai ketua pertama. Saya tetap beliau dengan jabatan sebagai ketua, sebagai wakil ketua, sebagai sekretaris, sebagai ketua, terakhir baru saya terpilih menjadi ketua. Maka karena sudah ketua, maka saya ingin mengadakan di pengurus baru tiga aksi daripada buat Islam. Tepuk tangan untuk aksi. Bapak Ibu, kenapa saya menunjukkan ini dan persilakan yang baru. Saya punya 3 orang anak alumni Turki dan sekarang masih di Turki. Kami sudah sepakat membuka pesantren. Jadi saya ingin mengambil tujuan pengabdian saya untuk membina pesantren namanya Raja. Ya, kalau Bapak Ibu ada waktu, berkunjunglah pesantren kami. Jangan lupa berkunjung lumayan saja. Tapi bukan berharap, tapi mengharap. Tempatnya dekat di Jalan Kamboja nomor 23, memang milik saya almarhum Raja Hajah Raja Kepala Dinas Pendidikan Utama di Kepulauan Biang seorang ulama. Kemudian Bapak Ibu, maka itu kami minta agar nanti kita dapat memilih orang baru dan kita melanjutkan perjuangan ini dengan lebih baik. Kemudian Bapak Ibu, terakhir perjuangan kami adalah bersama kawan-kawan bos pengawas SMA ada Pak Andi Agung, ya di fasilitasi Ibu Dewi Kepala tadi juga sebagai komisi 4 bagian anggaran untuk memperjuangkan kawan-kawan di SMA yang ada penting apa namanya kawan-kawan itu. Bagaimana hasilnya saya tidak bisa menyebutkan di sini hanya Pak Andi Agung dan memahami. Bapak Ibu, kemudian kami mengucapkan yang terakhir terima kasih besar kepada Ibu Dewi terserah saja waktu itu. Ibu Dewi ini sangat memperhatikan aktif mulai dari balik-balik sampailah di Bapak Ibu kami dapat menjaga suasana kemenangan membangun kantor tetap aktif walaupun kami berdua itu atas beberapa kejadian dan bertahun semua sudah dapat menyumbang menjadi kantor dan terus terang saja belum banyak aksi yang punya kantor karena salah saya hanya baru produk itu yang punya kantor. Ini kekurangan kami masih nanti kami berharap menjadi Pak Andi Agung dari Pak Andi yang belum pernah berkunjung ke kantor kami mudah-mudahan nanti dapat berkunjung dan kami berencana khususnya dalam waktu yang tidak agenda menjadi kantor tapi kan waktu mungkin nanti pada acara pelantikan kami akan ya kami berharap Pak Andi Agung
datang itu masih kosong. Dan dengan Pak Bupati menjadi kunci dan kesalahan. Bapak Ibu, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tepuk tangan yang kalau makan ya, sampah jangan di jalan. Saya ingin namun ada sosial pengawas di kalau pergi, kalau pergi, jangan lupa. Saya mohon mundur diri, tetapi eksis akan eksis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dirjen Pusat. Tepuk tangan sekali lagi. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Dr. Agus Putro, S.M. Assalamualaikum, Pak Agus. Waalaikumsalam. Baik. Kapri pasar bersama kurma, ikan pulang bisa malam muncul. Marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Bapak Agus Putro. Kami berkati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya hormati Ibu Haja. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Ibu. Kemudian Bapak Pendidikan Provinsi. Assalamualaikum. Kemudian Pak Raja. Tentunya dapat yang hadir dari balai pendidikan yang imam, balai guru dan juga dari pernak yang tentunya masih banyak ya satu tentunya apa ya. Yang spesial adalah teman-teman ketua kabupaten Bio dan juga pengurus kegiatan. Terima kasih saya pada provinsi Aceh yang dapat hari ini dan saya mengikuti dari awal. Yang punya momentum yang paling bagus di era perubahan kebijakan dengan hukum kita harapannya itu ada aspek yang berkaitan pemimpinan yang pengurus yang muda-muda. Mari kita terus berjuang lagi untuk si kepulauan
seperti yang sudah kita ketahui, aksi ini memang spesial ya untuk bulan Rio. Contohnya Dewi yang dari awal tidak terhadap pengawas dan di terima kasih dan terus ini kami ya untuk terus meningkatkan mutu teman-teman semua dan tentunya ini akan berdampak pelaksanaan di sekolah yang ini tantangannya semakin menantang di yang kaitan dengan perubahan-perubahan di kebijakan di kementerian yang berdampak dan kebijakan pendidikan di daerah. Nah, untuk itu kami dari keputusan dan keputusan juga pada tahun ini juga kami insya Allah akan menyelenggarakan yang kelima mas nanti insya Allah kita akan di Bali dan ada karena ini bisa mengadakan insya Allah nanti ulang tahun di ulang tahun yang nanti kita akan mengadakan di Bali sesuai dengan lahir yang adopsi di Bali ya itu juga disampaikan oleh pelajar. Saya ucapkan terima kasih Pak Raja yang sudah mengambil estafet untuk pengurusan di provinsi ini yang tentunya kita mampu berharap banyak untuk kedepannya infrastruktur dalam membantu dinas pendidikan baik itu provinsi maupun kabupaten kota untuk terus mendampingi, untuk terus membantu dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan di daerah. Tentunya peran guru-guru pengawas sekolah ini sangat dibutuhkan. Dan kami saat ini pengawas sekolah dalam generasi ini sudah bertransformasi. Seperti pesannya Bapak pendidikan kita, Kiai Dewantara, bahwa peran pengawas sekolah seiring dengan perubahan digitalisasi atau 21, yaitu bahwa ingin solo-solo-solo adalah di depan sebagai pengawas adalah sebagai mentor, sebagai pembimbing. Kenapa? Karena pengawas-pengawas yang sekarang ini sedang melaksanakan itu adalah berasal dari kepala sekolah yang berprestasi dan juga berasal dari guru-guru yang berprestasi. Sehingga banyak banyak pengalaman-pengalaman yang sudah dimiliki oleh pengawas itu menjadi modal dalam membimbing atau sebagai mentor. Yang mana kita tahu itu menjadi contoh, menjadi teladan ketika kita harus membimbing membina sekolah, membimbing membina kepala sekolah guru pada saat tugas. Kemudian Emanuel Manungkaso sebagai seorang pengawas di tengah-tengah sekolah kita harus bisa memberi motivasi, kita harus membangun semangat hingga untuk terus berkarya, berorientasi kepada keuntungan siswa-siswa kita, sehingga siswa-siswa kita ini adalah menjadi pribadi-pribadi yang potensinya tertumbuh dan berkembang sekolah-sekolah kita. Kemudian Tutu Handayani sebagai seorang pengawas, kita harus sanggup berperan menjadi seorang fasilitator. Seorang fasilitator tentunya banyak memberikan fasilitas kepada timnas, banyak membantu memenuhi semua kebutuhan, mencapai masalah-masalah yang ada di sekolah binaannya. Nah, APSI berkomitmen dan konsisten dengan perubahan-perubahan ini di kurikulum merdeka di tingkat tahun ini. Banyak tantangan-tantangan perubahan yang tentunya semuanya harus dimulai dari pengawas sekolah. Di depan memberi contoh, kemudian di tengah membangun semangat para teman-teman kepala sekolah, dan di belakang kita memberi fasilitas-fasilitas. Demikian, barangkali kita akan sampaikan bukan kami di APSI banyak sekali kegiatan-kegiatan nanti siang. Kita juga akan ada webinar
dengan Pak Direktur, Pak Dr. Tono. Mohon nanti juga teman-teman yang bisa mengikuti dan diaksi setiap hari Selasa untuk webinar Selasa Ceria di Italia. Kemudian hari Rabu itu ada webinar aksi kekinian, dan juga hari Jumat itu ada forumnya, dan hari Sabtu itu ada webinar. Harapannya dibutuhkan pemimpin-pemimpin visioner in aksi KPI dengan banyaknya program-program yang berkaitan dengan kurikulum merdeka dan juga pembimbingan dan pembimbingan kepala sekolah dan guru. Forum ilmiah pada perjumpaan itu sangat bagus sekali, dan harapannya adalah aksi kebun-kebun bisa menduplikasi program-program itu paling tidak minggu satu kali untuk mengadakan webinar daring. Ini penting sekali untuk terus membangun komunikasi, membangun silaturahmi sehingga semua hal yang baru, informasi tertentu itu langsung bisa disampaikan oleh untuk pengawas. Harapannya juga untuk bisa sampai kepada teman-teman kepala sekolah dan guru, dan tentunya paling kita akan koordinasi utama dengan anak-anak kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat berbuka puasa provinsi dan salam sehat untuk semuanya. Mudah-mudahan semuanya kita diberi kesehatan. Sekali lagi, bilahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya mengucapkan kepada selanjutnya mari kita dengarkan bersama saudara kepala dinas pendidikan provinsi Kepulauan Riau kepada Bapak Ketua kami berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dan salam bahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Tim Pembina PHK sekaligus Ketua Komisi DPRD Provinsi Papua Riau, dan pada kesempatan ini beliau merupakan pembina APSI Provinsi Papua Riau. Yang kami hormati Ketua APSI Pusat Bapak Dr. Agus Sukoyo. Yang kami hormati Ketua APSI Provinsi Kepulauan Riau Gubernur Kepulauan Seri Bumi Sofia. Yang kami hormati Bapak dari BPNP BGP. Yang kami hormati orang tua kita dari BAN, yang kami hormati dari kami Provinsi Kepulauan Riau, yang kami hormati Kemenang Kabupaten Kota, yang kami hormati seluruh peserta musyawarah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah kita yang berdoa, karena pada siang hari itu masih diberikan manfaat banyak kepada kita. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas undangan kami, dan kami akan menyampaikan sedikit saja yang perlu kami sampaikan. Yang pertama tadi menjawab tantangan, terima kasih dan waktu Ibu
masih wakil ketua beberapa itu karena memang teman-teman kita pengawas SMK itu karena memang ada kesenjangan sedikit ya Pak ya. Dan nanti di perubahan ini kita akan sedang berubah karena perubahan saya tidak bisa kita bayangkan karena masih berjalan. Maka di perubahan nanti dan itu sudah clear. Clean and clear. Itu satu yang kedua terkait saturasi dan kosong tadi. Saya jawab juga biar cepat selesai juga. Ini mohon Pak nanti siapa pun yang terpilih ajukan proposal kebutuhan nantinya coba kami nanti tidak lanjuti karena terus terang saja kasus ini untuk guru-guru kita ini kita paham gedung PGR kita yang ada di Saudara tahun ini kita anggarkan kebutuhan 3,8 tahun ini itu adalah merupakan perhatian pemerintah provinsi kepada semua guru-guru kita karena ini juga adalah bagaimana perbedaan ini akhir semuanya adalah dari sektor untuk mengajukan pendidikan dari provinsi ke kementerian ini kita berharap bersinergi bersama-sama mengajukan karena memang persoalan saja kalau kita bergerak bersama-sama insya Allah tidak ada yang tidak berhubung ya itu harapan kami saya tidak bisa bertanggung jawab menyampaikan hal ini karena masih banyak nanti sambutan dari pembina itu saja yang disampaikan selamat bermusyrah yang artinya inilah orang-orang terbaik yang memajukan bersinergi bersama-sama karena tidak memberikan provinsi insyaallah berkan apapun ceritanya untuk kemajuan pendidikan di provinsi Kepulauan Riau kalau kita bersama-sama akan maju provinsi Kepulauan Riau. Karena terus terang saja kita ada target utama kuliah. Tadi pagi untuk peningkatan guru-guru kita di bawah Tenancy Foundation itu Poltek Singapura bekerja sama dengan kita SMK terutama tapi bahasa di SMK itu berkolaborasi dengan guru-guru kita bagaimana mereka memberikan memang transfer maupun kepada guru-guru kita untuk mengisi di Pulau Medan. Jadi artinya bukan hanya di latar nasional saja, karena kita meletak program bisnya langsung berhubungan negara tetangga ini adalah merupakan hal yang terbaik harus kita betul-betul harus kita lakukan. Akhirnya harus tahu gubernur bukan hanya pendidikan sektor untuk bekerja sama dengan Singapura. Ini tadi ada beberapa tahap nanti terdapat bagaimana guru-guru kita ini menguasai teknologi yang ada yang sudah dilakukan oleh kita. Ini penting sekali. Dan kita sudah bekerja sama juga dengan pemerintah, terutama saya sampaikan sedikit walaupun di luar mungkin karena nanti kedepannya terutama SMK itu ada perpres 68 itu revitalisasi terkait masalah SMK dan kegiatan masalah kompetensi ini tantangan kita mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kali ini membuka resepsi musyawarah kesiapan aksi provinsi Kepri tahun 2022 oleh Dewan Pertimbangan Aksi Provinsi Kepri kepada Ibu Saranda Haja yang dikumalakan Ibu Tinggi dengan memanfaatkan Ibu Tinggi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ini yang kemudian salam sehat yang untuk yang kami ini ini
memiliki perjuangan kekuatan teman dan berkumpul semuanya dengan kekuatan yang saya inspirasi dari saya lebih baik. Nah, Pak Andi Agung tadi